Oke teman-teman, balik lagi dengan Caima di game Gurutopia. Di video kesempatan kali ini, Caima mau bikin tutorial cara membuat domba atau sheep ya. Kalau kalian di Gurutopia tahu, ini item sama seperti sensation, tackle, dan ATM. Jadi item ini nih kayak apa ya, provider gitulah. Jadi dari domba ini nanti bakal butuh sekitar 2 hari apa 3 hari gitu untuk bisa dipanen ya. 3 hari sekali bisa dipanen dan dia tuh bakal ngasilin wool ya dari domba ini ya. Langsung aja kita ke tutorial cara buat domba atau sheep. Caima bakal ngambil barang-barang dulu, kemudian kita bakal langsung bikin dombanya. Oke, di sini Caima bakal ambil bahan yang dibutuhkan. Pertama kita butuh ancestor mooncake ya, mooncake yang ancestor sama yang hijau ini, apa ini, prosperity mooncake, sama satunya yang kuning harmony mooncake. Oke, kita bawa ya 3. Pertama ancestor, kemudian apa tadi, ini nih prosperity sama harmoni. Nah, cara buatnya dia butuh 3 item ini ya, kalian udah pasti tahu. Untuk dapetin 3 item ini dengan cara harvest di event harvest fest. Tapi untuk yang ancestor mooncake ini caranya bukan dari harvest teman-teman. Ini mungkin dari 3 item ini yang paling rare itu yang ancestor ini, karena dia didapetin nggak dari harvest. Oke, langsung aja kita coba ya. Pertama kita butuh 1 ancestor mooncake, kemudian 4 prosperity sama 4 harmony mooncake. Nah, dengan resep kayak gini dia bakal jadi 1 domba teman-teman ya. Nah, langsung jadi domba sip. Langsung aja Caima bakal pulangin lagi ya, butuh 1 ancestor mooncake, 4 prosperity itulah ya, 4 sama satunya harmoni. Nah, dia bakal jadi 1 nih. Sip. Nah, oke teman-teman, di sini Caima punya ya. Udah punya domba nih. Di sini tadi habis kita bikin 50 dan di sini juga Caima punya nih. Kita langsung pasang dan ya, butuh 2 hari 20 jam. Bisa dibilang 3 hari ya. Domba ini bisa ngasilin yang namanya ini nih, wool ya. Nah, wool ini bisa kalau 100 ini di tap ke badan. Nah, nanti bakal jadi wool bolt. Jadi kurang lebih kayak itu teman-teman ya. Ini kita pasang aja. Ini per satu sip ini bisa ngasilin 1 sampai 3 wool. Oke teman-teman, mungkin kurang lebih seperti itu ya tutorialnya. Dan ya, semoga videonya bermanfaat buat kalian yang mungkin mempunyai informasi lebih dari yang Caima tahu di video ini. Bisa komen aja di bawah, Caima bakal pin ya. Mungkin ada yang kurang penjelasannya atau gimana. Untuk fungsi dan lain-lainnya kalian bisa komen di bawah aja, Caima bakal coba pin nanti ya. Dan untuk urusan subscribe nggak subscribe terserah kalian, tapi yang jelas di 5000 subscriber Caima bakal ngadain giveaway atau berbagi rezeki 5 diamond lock teman-teman ya. Jadi yang sudah subscribe ya diaktifin aja sih notifikasinya ya, biar tahu kapan Caima upload, karena Caima nggak bisa kasih kepastian berapa hari sekali ngupload, tapi Caima bakal usahakan upload
ya seminggu ada satu video lah ya, random upload juga. Yang perlu kalian ingat, Cak Ima pasti uploadnya itu jam 3 sore. Jadi buat kalian bisa diingat-ingat aja ya, Cak Ima bakal upload di sore hari jam 3 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, mungkin itu aja. Sampai jumpa di next video. Semoga bermanfaat dan see ya.